Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kembali lagi di channel Aca Agropam dan semoga kita semua sehat selalu dan berkah ya, teman-teman. Kali ini kita akan sharing seputar tanaman anggur yang dimana ini jenis anggur peles, teman-teman. Dan di sini saya melakukan penjarangan atau pembuangan beri yang kecil yang tidak merata, supaya nantinya beri yang lainnya besar semua. Dan bisa dilihat ini, kalau untuk anggur peles sendiri ini banyak, teman-teman, dan terlalu padat, dan ini seharusnya dibuang sebagian supaya berinya besar semua. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan yang sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya ini bisa dilihat ini dompolnya cukup lumayan besar. Dan kalau untuk anggur peles, teman-teman, ini menarik sekali ya, bisa dilihat lucu-lucu sekali kalau sudah sebesar gini. Berinya sudah nampak dan ini masih kelihatan, dan banyak nih yang kecil-kecil, dan yang ini kita perlu dibuang. Nah, ini berinya sangat banyak. Dan untuk teman-teman yang mau sharing seputar tanaman anggur, bisa cek di Aca Agropam atau nanti di kolom komentar ya, teman-teman. Karena saya juga masih belajar dan kita sama-sama sharing di sini. Kalau sudah berbuah gini untuk tanaman anggur, rasanya bahagia sekali ya, teman-teman. Nah, ini sebagian kena karat buah ini. Ini tanpa naungan ya, teman-teman. Dan alhamdulillah meskipun tanpa naungan, buahnya lumayan cukup maksimal. Kalau untuk karakter varian peles ini sangat padat sekali karakter buahnya. Dikarenakan saya ini buah perdana, sayang ini dibuang agak banyak. Jadi saya dibuang ini yang kecilnya saja. Nah, yang seperti ini. Kalau untuk para senior ya mungkin dibuang agak besar, agak banyak itu dibuangnya. Tapi saya ini agak sayang, masih sayang ini. Karena kan saya juga kalau untuk anggur peles ini belum icip-icip. Dan mungkin nanti kita akan sharing lagi pas panen ya, teman-teman. Oke, dan nantinya saksikan terus di video-video selanjutnya. Dan dicukupkan dari saya sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.